Oke teman-teman, kali ini ya guys, di mana kita bakal mainkan ya guys, yaitu game bakso simulator. Nah ya, di mana ya guys, ya di sini sih ada pemberian terbaru teman-teman dari Bandul Kito, ya di mana guys, ya game bakso simulator ini bakalan jadi game offline. Nah ya, di mana ya guys, ya ini game bakso simulator teman-teman adalah game online ya, di mana kalian wajib login. Akan tetapi teman-teman, tadi guys ya, gue dapat notif dari Bandul Kito guys ya, yaitu di komunitasnya cuy, yang dimana teman-teman ini bakalan menjadi game resmi offline ya guys ya. Oh my god, di sini siapa guys ya masih ingat sama game bakso simulator ya guys ya. Wah gila cuy, ini sudah berapa tahun, baru satu tahun ya guys ya, baru satu tahun teman-teman. Iya guys, baru satu tahun ya cuy. Dan bagi kalian ya guys ya, belum tahu teman-teman sebuah story dari game ini, kalian bisa cek ya guys ya playlist teman-teman yang ada di channelnya gua guys. Game bakso simulator pun sudah pernah kita tamatkan ya guys ya. Oke teman-teman, di komunitas ini ya guys ya, kalian bisa lihat cuy, 2 jam yang lalu akhirnya kami mengikuti request kalian, yaitu bakso simulator untuk playstore akan menjadi offline. Ingat ya guys ya, ini untuk playstore cuy. Kalau misalnya untuk iOS gue kurang tahu teman-teman apakah mungkin nanti bakalan offline, sama Steam juga guys ya gue kurang tahu cuy. Tapi kalau misalnya untuk Play Store teman-teman, jadi mana dia bakalan offline. Jadi bakso simulator akan memberhentikan service online pada tanggal 27 April dan ini pun masih 19 April, jadinya ini masih online untuk sementara ya guys ya. Dan untuk offline-nya itu nanti pas di tanggal 27 teman-teman, tinggal berapa hari lagi guys. Dan di sini pun kalian wajib ingat ya guys ya, teman-teman, pastikan kamu login sebelumnya agar data kamu tersimpan secara lokal dan tidak hilang nanti. Jangan khawatir, meskipun service online bakso simulator dihentikan, bakso simulator masih dapat dimainkan secara penuh. Itu dia ya guys ya. Dan teman-teman, di sini versi 1.7.1 teman-teman. Dan coba kita masuk ya guys ya, kira-kira seperti apa ini guys sekarang teman-teman. Wah gila cuy, sudah lama. Weh tuh lihat tuh guys, dulu aja teman-teman gue sampai top up gitu loh guys ya, untuk ini, untuk dapatkan semuanya teman-teman, boneka-boneka yang ada di game bakso simulator ini guys. Walaupun tidak semua ruangan gue perbaikin ya cuy, soalnya teman-teman gue cuma yang penting-penting doang yang gue perbaikin teman-teman. Nih kalian bisa lihat guys, tuh gerobaknya gue coba, gila men. Wah gila cuy, ajir. Dan ini pun kayaknya masih ada yang belum kelar loh kalau nggak salah guys ya, bakso simulatornya gua. Tapi kalau misalnya untuk storynya guys ya, ini udah pernah kita tamatkan ya teman-teman, dan kalian wajib sih cuy cek ya guys ya playlistnya gua teman-teman, bermain game bakso simulator guys. Wow, korupnya gua sudah ada. Coba guys, berita mebe, bukan berita cuy, mana sih tuh, gua lupa lagi guys tempat storynya di bagian mana. Ada oh ini quest kalau nggak salah nih. Ah nih tuh, kita tuh tinggal quest-quest yang ininya doang gitu loh guys ya, tuh yang bawakan ini ternyata masih ada juga quest gue guys. Tapi untuk story udah kelar ya guys ya, ini quest-quest samping ya teman-teman. Nih ada yang ini lah ini cuy. Oh my god man, yang paling gua mager tuh pas itu kalau nggak salah pas bunga-bunganya deh guys. Kalau nggak salah itu kita disuruh nanam bunga ya cuy ya, dan itu pun lumayan susah untuk mendapatkan sebuah bibitnya kalau nggak salah gitu cuy. Mana ada, ih kagak ada aja gua tanam cuy. Wah gua udah lupa guys. Anjir, ya bakso simulator ya guys, kalian bisa lihat cuy. Wah gila men, banyak kenangan di sini ya guys ya di game ini teman-teman. Oh wow, ternyata seperti ini ya guys ya game bakso simulator sekarang cuy. Coba kita tidur dulu ya teman-teman, kita tidur dulu guys. Coba kita tidur. Nah ini nilai ini guys, nih face gerobaknya pak lenya gue udah gue debet ini teman-teman. Ada paket langka juga di sini guys, kalian bisa lihat teman-teman. Wow. Oke, kita tidur dulu teman-teman. Nanti besok kita bakal lihat ya guys ya, sekalian pergi mampir cuy di tempatnya kita teman-teman. Oke, let's go. Tempatnya kita jualan ya, cia. Wah, gila sih. Anjir, berasa nostalgia gue di teman-teman. Oke, kita langsung keluar guys. Yo, dulu aja guys, yo, let's go. Kita dulu teman-teman. Wow. Bakso simulator nih, bos. Tuh ada alien-alien, gedung-gedung alien ya guys ya. Wah gila sih cuy, gak terasa ya mainnya, kita sudah lama cuy gak pernah mainkan game ini gitu teman-teman. Tuh lah tuh udah bagus-bagus kan guys, udah bagus-bagus tuh lah tuh tempatnya alien. Kalau ini masih kosong teman-teman tempat alien, ini tempatnya yang biasa-biasa cuy, tempat LP, ini tempat sumur. Oh, tuh
sudah ada pengamennya teman-teman, ditambah lagi sudah ada Mbak Sasa tuh, Mbak Sasa guys, lihat tuh, anjir banyak betul. Nih gue kasih kayak begini teman-teman, soalnya guys, siapa lagi kita tidak mampu untuk masak sebanyak-banyaknya guys, soalnya teman-teman di dalam game ini itu ada butuh gitu loh, ada butuh waktu untuk masak baksonya guys. Dan karena pas itu gue terlalu banyak kayak guys ya, terlalu banyak kasih tempat duduk, otomatis teman-teman gak kesampaian dan otomatis ya rantingnya gue hilang guys, dan otomatis mau gak mau harus gue kurangin ya cah untuk yang namanya sebuah ini guys, apa itu, kursi cuy, biar tidak kehilangan bintang. Soalnya kalau misalnya sudah habis waktunya teman-temannya di mana guys ya, dia belum makan, itu ranting kita tuh bakalan hilang gitu loh cuy. Itu anjir weh pak le ya, gue liat di teman-teman, oh bagi ini ada sorb juga nih guys. Tuh ada alien, tuh ada Bang Sandy tuh guys, tuh Sandy Crispy ya cuy ya. Nice, wah gila ya weh. Tuh sudah kita cat juga warnanya teman-teman, jadi warna biru sekarang ya guys ya, oh my god. Nah itu deh guys ya teman-teman, gue cuma kasih tau cuy kepada kalian teman-teman, yang mana guys ya game Bakso Simulator sekarang bakalan dijadikan offline. Kalau dulu kan, kalau sekarang pun juga teman-teman ini masih online ya guys ya, dimana kalian wajib login, wajib login. Habis itu kalau misalnya kalian ini teman-teman, kalian tidak tahu apa cuy, tidak kalian kaitkan sekarang teman-teman, atau kalian tidak login sekarang cuy, keburu nanti tanggal 27 itu nanti bakalan hilang teman-teman. Jadi ya guys ya, kalian buruan cuy login akunnya kalian, kalian masuk di game Bakso Simulator teman-teman. Habis itu ya udah guys, kalian bakalan aman teman-teman, soalnya di mana nanti gamenya bakalan offline ya guys ya, dan otomatis sudah ada ya, sudah tidak ada lagi yang namanya loginan cuy. Dan inilah alasannya gue teman-teman untuk main game Baksim lagi guys ya, soalnya ya ini buat login teman-teman, yang kata-katanya dari badul kita guys, biar aman ya guys ya untuk save-save-nya kita cuy. Itu teman-teman, lihat nih. Nah, pastikan kamu login sebelumnya gitu ya guys ya. Kalau wajib login cuy sebelum tanggal 27 teman-teman, bagi kalian guys ya yang merasa akunnya sudah GG gimana. Contoh kayak gue nih guys. Ini akunnya gue nih udah GG gimana banget ini cuy, ditambah lagi tadi kalian bisa lihat kan guys, boneka-bonekanya gue banyak banget tuh cuy. Tuh. Wow. Wah. Gila banget tuh, masih ramai tuh guys lihat tuh. Is gila sih cocok. Nah, tadi teman-teman aja pada guys ya, game Bakso Simulator sekarang bakalan menjadi game yang offline nanti pas tanggal 27 ya teman-teman, 27 April. Kalau sekarang masih tanggal 19 cuy, masih ada waktu teman-teman untuk kalian login sebelum tanggal 27 untuk kalian load ya guys ya save datanya, biar tidak hilang ya teman-teman. Gue kurang tahu guys nanti kayak gimana cuy, apakah mungkin bakalan sama kayak Warnet Live gitu teman-teman, yang mana kita bakalan membutuhkan sebuah file ya guys ya. Kalau misalnya pakai file-file aja, berarti kita bisa minta sama orang atau kita bagi-bagi gitu cuy. Bagi-bagi save data dari game Baksim. Kalau misalnya kayak Warnet Live ya teman-teman. Kan soalnya kalau ini kan dia pakai akun gitu loh cuy. Sedangkan nanti kalau misalnya sudah dijadikan offline, kemungkinan besar aja teman-teman dia bakalan jadi file kayak Warnet Live. Ya teman-teman bisa kita share ya guys ya, untuk save data dari game Bakso Simulator. Ntar cuy kita bakal login lagi cuy, kalau misalnya nanti tanggal 27 teman-teman kita lihat guys ya, seperti apa teman-teman game Baksim versi offline-nya ya guys ya. Oke teman-teman, jangan pas ya sampai di sini. Jangan lupa kalian bisa kalian subscribe, subscribe coy chat. Kalau channel adalah bahagia, saya ada pas masuk semua. Ya sudah nonton dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua cuy. Terima kasih pada kalian semua. Teman-teman minta harus sama lu gak sesungkan, yang penting sobat pasti ya. Bye. Dadah.